Tujuan ini ya kerja, ikut di agen air. Galon gitu. Pulangnya nggak keatur. Ya gitu. Sampai jam 12 malam. Ini bisa diatur ya. Ya alhamdulillah dah. Menjak dagang ini ya lebih lumayan dah. Wah, baru datang ya, Pak ya? Baru datang pisan ya? Iya, lagi subuh nih jemput. Oh, lagi subuh tadi? Iya, lagi subuh jemput. Duluan saya dong datangnya. Hah? Duluan saya dong. Ah, iya. Perdana. Ayo, Pak. Ayo, enggak apa-apa, Bang. Nah, ini harus berdua ya. Iya, berat juga soalnya. Waduh. Langsung aja katanya. Positif ya. Ya, lihat positif lihat dong. Nah. Ini stok berapa biji, Bang? Ini bawa 50 sama stok yang lagi sore masih ada. Ini bawa iya, ya. Yang ini 60-an. Udah gede banget orang buahnya tuh. Seger-seger banget tuh. Pala orok ini. Tuh, ada lagi yang gede banget, Bang. Nah, udah ada yang beli aja nih. Iya. Alhamdulillah. Iya. Baru datang, Bu. Baru datang ini. Nunggu nggak apa-apa kalau mau nunggu. Iya. Iya. Ah, tadi Bu ya. Ini baru buka udah ada yang antri aja sih, Bang. Kita langsung aja nih masuk ngupas dulu satu orang dulu dah. Iya. Ini ibunya kebagian yang gede nih. Iya. Lah. Tapi saya maunya yang muda ya. Iya, ini muda semua ini, bagus-bagus semua. Yang tua itu enggak enak. Iya. Siwala dari mana sih, Mas? Dari Jawa Timur. Jauh banget dikirim dari jam berapa dari sana? Sehari semalam perjalanan. Jalur bis. Ini dijual sampai jam berapa nih habis? Bisa maghrib gitu tuh, jam 6 gitu. Kepal kulitnya emang ya? Iya, tuh buahnya kayak bagus-bagus. Ada triknya gitu ya? Iya, kalau nggak bisa malah hancur. Ini mana? Ah, 15. 15? Iya. 15 ini satu butir. Satu butirnya ini 15? Enggak, satu gini. Ini satu gini. Ha. Ini berapa? 15 teh. Iya. Nggak dikupas kan? Iya, nanti dikupasin, iya. Dalamnya kayak apa sih? Lebih kayak kelapa, kayak ini, kayak kolang kaling. Oh, kayak kolang kaling. Beda cuma rasanya, bilang kayak kelapa muda dia. Iya. Kalau yang gede isinya 3. Ya kecil gede sih sama, cuma ukuran doang. Sama iya. Kalau legennya mah dari ujung pohonnya, niranya. Kalau lagi banyak. Kalau lagi nggak ada juga tuh. Ini manfaatnya apa aja, Pak? Buat batu ginjal. Buat kayak apa diabetes, kolesterol, sampai buat menyehatkan tulang. Buat menyehatkan tulang banyak dia khasiatnya. Iya.
emang kayak gitu bang, jualan hotel mah kan hanya dipilih aja. Nah ini gerit ya. Nah kalau yang muda dilihat apanya bang? Nah, kadang-kadang dari sininya tuh dia lebih cerah, lebih putih. Oh dalamnya. Mm-mm. Jawa Timur bu, Tuban. Tuban. Iya yeah, Tuban. Karena di tempat saya kampus saya banyak. Di mana? Pati. Pati. Iya. Sebelum Tuban, sebelum Jawa Timur. Kota besar. Yang jualan begini banyak di kampus saya. Pusatnya ya. Ini apanya nih pak? Ini Elegen airnya ya? Iya air lontar Elegen. Oh berapa botol bang hari ini? Ini bawa 15. 15? 15 cuma yang di karung. Oh. Belum ya. Hari bisa habis berapa buah tuh? Berapa biji? Ya, tergantung, Pak. Kadang 40, 50, 50. Habis. Ya. Enggak digantungin pakai plastik gitu digantung-gantung. Kagak, Pak. Ini mah orang pada mintanya dadakan. Oh, enaknya dadakan ya? Iya, lebih segar katanya. Kalau yang digantung kan takutnya nanti dia takutnya asem gitu loh. Oh bisa asem juga ya? Iya kelamaan terus ya kayak kurang ini dah, kurang enak katanya. Bisa awet tahan berapa lama nih yang murni? Kalau yang murni mah nggak ada batas waktunya. Nggak ada. Dia makin lama malah makin enak. Apalagi di kulkas ya? Oh di kulkas apa tutupnya dingin aja dibuka aja. Oh dibuka. Nanti makin lama sodanya makin tinggi. Ini guys ini namanya air sari buah lontar. Murni ya. Tujuan ini ya kerja ikut di agen air galon gitu. Pulangnya nggak katur, aja gitu. Sampai jam 12 malam. Ini bisa diatur ya, ya alhamdulillah dah. Minyak dagang ini ya lebih lumayan dah. Iya. Ini buat teman-teman yang mau merapat ke lokasi di Mutiara Gading Timur. Mutiara Gading Timur. Iya MGT. Dari jam berapa? Dari jam 7:30 sampai ya sehabisnya aja. Tapi nggak pernah sampai malam. Sampai, karena sampai jam 10 bisa. 10 malam. Hmm. Malam belum habis ya. Iya. Kadang-kadang habis terus. Rata-rata sih habis. Jam 7, jam 6. Buah langka ini. Ya. Langka.
Udah setahun. Setahun? Setahun. Tapi pilih jualan ini awalnya dari mana gitu? Ya awalnya mas, anu juga, penggemar minumnya juga. Awalnya pembeli juga. Oh, lama-lama jadi canduan. Dari jualan? Ada ya, lumayan. Sekitar lebih dari 20 karungan. Iya. Cuaca panas mah apalagi ya? Iya. Dua puluh karung ya di berapa porsi tuh bang? Waduh, bang, hitung bang, banyak banget. Hitung. Kalau hari Minggu bisa habis 2 karung satu hari. Hari Minggu aja tuh ya. Kalau rame nanang malam rame orang lain. Karena jarang ada yang jual gitu ya. Iya. Jadi ke sini semua. Iya. Jadi yang begini emang nggak harus dicuci ya bang ya? Enggak. Sama kulitnya itu bisa dimakan? Aslinya mah bisa. Aslinya? Bisa-bisa aja. Cuma orang pada mau yang ini. Pas ya. Iya. Kalau begini ada musimnya nggak sih dari sononya? Selama satu tahun ini. Jadi kalau buat satu tahun ini ada terus kita bang. Oh, ada terus bang. Kayak diamond ya. Bening. Iya, bening. Nah, yang beli lagi. Iya. Kan belum datang. Apa ya, Bu? Buah yang satu. Sorry ya. Mau yang muda apa yang tua, Bu? Yang muda ini yang enak, yang ini. Yang lagi saya kupas. Mau pilih sendiri, Bu. Siapa ini, Bu? Ya.
ada bang? Belum. Jus. Legend bu. Dari ujung pohonnya. Tuh. 15 bu. Airnya kan batu esnya belum datang ini. Belum datang. Nggak pakai batu es gimana? Ya, iya.